Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم هو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله sadaqallahu al-alim azim. Ma'asyar hadirin wal hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk khusus pertama yang kami hormati dan muliakan sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Cut Safri Jamal dan Ibu Warsinah selaku calon besan mempelai wanita yang kami hormati, keluarga besar Bapak Wahyudin dan Ibu Sri Sunatri selaku mempelai calon besan mempelai pria, hormati guru kita Bukam Ustaz Abdul Aziz Al-Mukarram Ustaz Iki Jailani, para asatidz, para hujjah, tamu undangan, keluarga besar dari calon besan mempelai pria yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada hadirin semuanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya, terutama nikmatul iman Islam syarat afiat taufik dan hidayah, sehingga di pagi hari yang penuh berkah ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini dalam rangka menyaksikan acara serah-serahan dan acara akdun nikah serta resepsi pernikahan antara Ananda Cut Mairah Kamala, putri kedua dari Bapak Cut Safri Jamal dan Ibu Warsinah, dengan calonnya Agus Salim Sunardi, putra kedua dari Bapak Wahyudin dan Ibu Sri Suratri. Kita doakan semoga acara yang akan dilaksanakan mulai pagi hari ini sampai selesainya acara resepsi pernikahan semoga dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin, keluarga besar, calon besan mempelai pria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mewakili dan atas nama pengatur acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara akan diawali baca umum surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan kata sambutan penyerahan atau serah terima, serah-serahan dari yang mewakili keluarga besar calon besan mempelai pria yang akan disampaikan oleh Ustadz Iki Jailani. Lanjutkan dengan serah terima dan dilanjutkan dengan doa, dan akan kita saksikan acara akad nikah dan juga
acara resepsi pernikahannya ini semoga dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamunya yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyyah wa ala kunniyatis salihah bi hadratin Nabi Mustofa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syairullahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, pada kesempatan ini atas nama pengatur acara tentunya mengucapkan ahlan wa sahlan keluarga besar atas kehadiran keluarga besar Bapak Wahyudin beserta Ibu dan rombongan di Kampung Malaka Mawar Merah 2 Pondok Kopi ini. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya jika tempat dan kondisi sangat sempit ya, atau SS ini. Inilah situasi Jakarta saat ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan penyerahan dari perwakilan keluarga besar calon mempelai pria yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Iki Solihin. Kepada beliau saya persilakan. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wuharrum syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat sadaqatul Qur'an. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Allah habibana wa nabiyana wa rasulana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari amin. Yang saya hormati Bapak Cuk Syafri Jamal beserta Ibu Warsina, yang saya hormati para alim ulama, para asatidah, khususnya Syekhul Mukarrom Bapak Kiai Abdul Aziz yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka di haflah yang insyaallah mubarakah dengan menghadiri pernikahan antara Ananda Agus Salim Sunardi, putra tercinta dari Bapak Wahyudin dan Ibu Sri Surarti, yang insyaallah sebentar lagi akan dinikahkan dengan wanita pilihannya, Cut Maurah Kamala, putri tercinta dari Bapak Cut Syafri Jamal dan Ibu Warsinah. Mudah-mudahan kita doakan acara ini ada dalam kelancaran dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama keluarga besar dari Bapak Wahyudin sangat-sangat banyak berterima kasih, khususnya untuk keluarga besar Bapak Cut Syafri Jamal atas penyambutan yang begitu luar biasa, yang luar biasa hangatnya. Ini terlihat tatkala disambut dengan senyuman-senyuman yang sangat luar biasa.
kami tidak bisa membalas. Udah, cuman bisa berkata jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan ibu bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Perwakilan dari keluarga besar Bapak Wahyudin ingin menyerahkan sepenuhnya Ananda Agus Salim Sunardi kepada Bapak Cucapri Jamal supaya bisa secepatnya ditikahkan dengan putri Bapak. Ini mohon maaf, sebelum pemberangkatan saya tanya dulu Pak Mas Agus ini. Mas Agus, emang yakin mau menikahkan Cucmarah Kamala ini yang jauh dari sini? Emang di Bekasi nggak ada lagi wanita yang cantik? Padahal kan di Bekasi menurut saya tuh banyak wanita. Namanya pemuda yang lagi kasmaran dijawabnya dengan syair. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma dia yang cantik. Aduh, sedang kasmaran ya, hatinya sedang berbunga-bunga. Dengan begitu, meskipun kami agak sedikit malu, mohon maaf. Karena ya, cuma inilah kemampuan kami. Dengan ini, Pak Udin, Mas Agus pernah sekolah enggak? Pernah ya? Alhamdulillah. Pernah ngaji enggak? Kayaknya pernah. Sekolah pernah, kalau cuma sekedar mengotorin kursi sekolahan. Ngaji mungkin pernah untuk mengotorin madrasah. Tapi enggak tahu ilmunya ada apa enggak. Akhlaknya bagus apa enggak, kami enggak tahu. Dan oleh karena itu kami mohon, karena mungkin Mas Agus ini wa ma 'alaihil insan min khairin aw syarrin, manusia biasa. Tatkala ada kesalahan, mohon bimbing beliau. Mohon bimbing beliau ke jalan yang baik dan lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Kiai, Bapak semuanya yang hadir di sini bisa membimbing Mas Agus Salim Sunardi menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi. Baik hablum minannas wa hablum minallah. Juga selanjutnya kami menyerahkan seserahan kami. Bu, bawa apa Pak? Sekedar jangan dilihat dari harganya apa ya. Karena kalau dilihat dari harganya, mungkin ya Allah kami menutup mata. Ingin sekali kami memeluk gunung, tapi lah apa daya tangan tak sampai. Ingin mal-mal yang ada di Bekasi dibawa sebetulnya Pak. Gedung Juang yang ada di Bekasi ingin dibawa, namun Pak, karena itu milik orang lain. Ya, mohon maaf, yang sebesar-besarnya hanya inilah yang bisa kami bawa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik dunia maupun akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, karena kata yang di belakang katanya ikan sepat ikan gabus, jangan pakai ikan lele, lebih cepat lebih bagus dan tidak bertele-tele katanya. Terakhir ini spesial untuk Mas Agus ya. Mas Agus, sebentar lagi Mas Agus sesudah ditingkatkan akan menjadi pimpinan dalam keluarga, akan menjadi imam dalam keluarga. Awas, yang namanya seorang imam harus bisa bertanggung jawab dunia maupun akhirat. Mau dibawa kemana istri Mas Agus? Mau dibawa di jalan kemana istri Mas Agus? Mau di jalan yang benar ataupun di jalan yang salah, itu ada di tangan Mas Agus untuk kedepannya. Mau dibawa ke surga ataupun ke neraka, itu tanggung jawab Mas Agus. Bapak sebentar lagi akan menyerahkan semuanya ke Mas Agus. Oleh karena itu, didiklah untuk kedepannya istri Mas Agus. Tatkala tidak bisa wudu, didik sama Mas Agus. Tatkala tidak bisa sholat, didik sama Mas Agus. Karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab Mas Agus. Tapi kalau Mas Agus dan tidak bisa, izinkan istri Mas Agus untuk bisa ngaji pada kiai-kiai di sini. Lebih khususnya Kiai Abdul Aziz gurunya di sini. Mudah-mudahan saya doakan Mas Agus di dalam mengemban rumah tangga bisa membawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Pak Kiai. Itu maksud dan tujuan kami. Mudah-mudahan
silaturahmi ini menjadi suatu keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi keluarga besar kami ini sangat berharga dan tidak ada kata lain, sebentar lagi insya Allah akan dinikahkan putri kami. Tentunya Pak Jamal sudah punya pantun katanya, main-main ke Bekasi malah nyasar ke Ciawi. Hari ini kami sudah siap menjadi saksi ijab kabulnya gadis tersayang kami. Itu Bapak Jamal katanya. Mudah-mudahan dengan serah terima yang telah diserahkan tadi, segala serah-serahan ini maka insya Allah akan menjadi keberkahan untuk keluarga besar Bapak Jamal dan juga untuk kedua keluarga calon desa. Untuk selanjutnya mari kita saksikan pemberian secara simbolis serah terima ini dari kedua ibu calon desa. Silakan. Saliman di atasnya. Jabat tangan, Bu. Jabat tangan, jabat tangan. Rabbana hab lana min
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: Fankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa ibadikum iyakun fuqara yuhibbuhumullah wallahu wasi'un min fadlih. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya ma'syarus syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ahaddu bil basari wa ahsanu lil farji fa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wa qala aidan: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Ibu Wahyudin, Bapak dan Ibu Sri Suratni beserta keluarga besar dan rombongan dari Bekasi Timur. Tadi yang jam 9 Bekasi Timur juga dan Ibu Sri Bekasi juga. Musim berdiri, musim berkah, beserta keluarga besar dan rombongannya. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Ibu Cut Syafri Jamal dan Ibu Warsinah, mana Ibu? Oke Ibu, ya. Beserta keluarga besar pula sebagai tuan rumah. Yang kami hormati para saksi, para saksi, para saksi, para saksi, para saksi ini. Semua, berapa provinsi itu? Provinsi DKI dan provinsi Jawa Barat ya. Ini semuanya jadi satu, hanya saksi. Wah, ini banteng banget di Jawa. Belum minum aqua belum? Ini kan semua jadi saksi ya. Ayatnya apa ayatnya? Ayo. Kagak tahu ayatnya, kagak jadi nikah ya. Nah, ini kan. Ayatnya apa? Padahal sering dibaca ayatnya. Sering di cuma kagak ngeh ya. Nih, ayatnya ini. Al-yawma nakhtimu ala afwa wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Tuh, tangan-tangan kita nanti ngomong, tangan-tangan kita nanti ngomong ya, tangan ngomong dibenerin sama kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu, dengan apa yang sudah kita lakukan selama 50 tahun, 50 tahun, sekian puluh tahun. Yasin ayat 60. Yang kedua ayatnya Innas sama apa nih? Apa nih? Pendengaran ya. Innas sama wal basoro apa nih? Pembi wal fuada apa nih? Hatimu kulun semua. Udah kulun ditambahin lagi ulaika anhu kana masuna. Semuanya ditanya, semuanya jawab. Ya. Semoga kehadiran kita ini menjadi value ibadah kita. Amin. Ya, Bapak. Amin. Ya.
Namun secara administrasi, secara persuratan, persaksian kita dititipkan, dipercayakan kepada Pak Edi Suryadi. Ini Bapak apa Mas? Oh Mas, belum ketahuan belum? Bapak nanti ya. Pak Edi Suryadi, saksi dari Mas Agus Salim Sunardi. Oh, abangnya kali. Oh. Dan Pak RT kita, Pak RT berapa? Pak RT 7, Pak Ari, saksi dari pihak Nengcut Murah Kamala. Ya. Sesungguhnya kehadiran, kedatangan, dan keberadaan kita semua di sini seluruhnya selaku saksi. Dan kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz, para asatidz. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Papa dan Mama. Papa dan Mama Yang merah hormati Dan merah muliakan Merah mohon maaf Atas segala kesalahan Kehilafan Dan kekeliruan Yang telah Meurah lakukan Baik perkataan Maupun perbuatan Papa dan Mama Meurah mohon Keriduannya Keikhlasannya Dan doa restunya Agar rumah tangga Yang akan meurahinya Dengan calon suami Agus Salim Sunardi Dapat menjadi Rumah tangga Yang rukun Damai Dan sejahtera Oleh karena itu Meurah mohon Kesediaan Papa Untuk menikahkan Meurah Dengan calon suami Agus Salim Sunardi Bin Bapak Wahyudin Dengan mas kawinnya Perhiasan sebesar 10 gram Meurah ikhlas Dan meurah ridho Atas kesediaan Papa Meurah mengucapkan terima kasih banyak rumah tangga jangan sampai
Neng, jangan sampai Mas Agus punya wil. Ya, apa wil? Wanita idaman lain. Nah, mantap, ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Begitu juga Mas Agus, ya. Jangan punya pil. Jangan sampai Naina punya pil. Apa, Mas Agus, pil? Lain. Jangan sampai itu banyak ada pil andowil karena faktor internnya besar, ya. Pelihara kemesraan dalam rumah tangga. Mari semua bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usulkum wa nafsi kitabullah faqad fazal muttaqin. Saudara Agus Salim Sunabu. Saudara Agus Salim Sunabu. Bin Bapak Wahyudi. Bin Bapak Wahyudi. Saya nikahkan. Dan saya kawinkan. Putri kandung saya. Anak kandung saya. Cut Merah Kamala. Binti Bapak Kusafri Jamal. Kepada engkau. Dengan mas kawinnya. Perhiasan emas. 10 gram. Tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Cut Merah Kamala binti Kusafri Jamal dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lihaqqil fatiha wa bisirul fatiha wa dikaramatil fatiha wa bimakizatil fatiha wa fadilalham wa ya kashikal huryamah ya ambihiyam firwa yarkam ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma alif bayna kurubi mas Agus Salim Sunardi wa Neng Cut Merah Kamala kama alaf tabayna adam wa huwala wa alif bayna kurubihima kama alaf tabayna Yusuf wa Zulaikon wa alif bayna kurubihima kama alaf tabayna Ibrahim wa Sarah wa alif bayna kurubihima kama alaf tabayna Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Kubra. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat yawma yaqumul hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
ya 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 ya.